3 tahun dinikahi Reino Barat tak kunjung punya momongan, terkuak Syahrini diam-diam punya anak angkat, inikah sosoknya? Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. 3 tahun menikah dengan Reino Barak, Syahrini hingga saat ini masih menanti kehadiran buah hati pertamanya. Sebelum sempat beredar isu perihal Syahrini yang gagal menjalani program hamil berkali-kali di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bukan hanya Syahrini dan Reino Barak, keluarga dan para penggemar pun begitu menantikan kehadiran anak pertama dari pasangan yang menikah pada 2019 lalu itu. Tak kunjung memiliki anak, terungkap kabar yang menyatakan bila Reino Barak memang menunda memiliki anak dari Syahrini. Belakangan Syahrini juga sempat disinggung soal isu bakal menjalani program bayi tabung, namun Inca sepatnya ini masih enggan memberikan tanggapan dan meminta dia doakan yang terbaik untuknya dan Reino saat ini. Di samping itu, mungkin tak banyak yang tahu bila Syahrini pernah memiliki anak angkat, Syahrini kerap membagikan sejumlah momen kebersamaannya dengan sang anak di media sosial. Syahrini pernah mengunggah potret bersama seorang anak bernama Tristan. Ia menyebut Tristan merupakan anak angkatnya. Ia mengangkat Tristan sebagai anak jauh sebelum menikah dengan Reino Barak. Bahkan 2015 lalu, Syahrini menghabiskan waktu berliburnya bersama Tristan di Amerika Serikat. "Aku akhirnya liburan sama anak angkatku, nama dia itu Tristan," kata Syahrini saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kala itu Syahrini liburan tanpa didampingi oleh sang ibu. Namun ia tetap terhibur dengan kehadiran Tristan. Diakui Syahrini ia menikmati liburan bersama anak angkatnya itu. Terlebih lagi Tristan memanggilnya dengan sebutan istimewa, Mami Princess. Sayang Syahrini tak menceritakan proses bagaimana dan kapan Tristan menjadi anak angkatnya. "Rasanya seneng banget punya keluarga baru, suasana baru sama anak-anak dan pergi jauh," ungkap pelantun bohong itu. Sementara dari informasi yang beredar, Tristan adalah anak dari Sylvia Kurniadi, sahabat sosialita Syahrini. Sayangnya setelah menikah, Syahrini sudah tak pernah lagi membagikan potret kebersamaannya dengan sang anak angkat. Syahrini operasi plastik, emang foto jadi istri Reino Barak sebelum jadi nyanyi pengusaha tajir. Bagian tubuh Inca sini malah jadi sorotan negara dulu dan sekarang beda jauh. Syahrini lakukan operasi plastik, tengok foto jadi istri Reino Barak sebelum jadi nyanyi pengusaha tajir. Bagian tubuh Inca sini malah jadi sorotan negara dulu dan sekarang tampak beda jauh. Syahrini kini jarang tampil di layar kaca setelah menikah dengan Reino Barak. Dikutip dari laman kompas.com, Syahrini resmi menjadi istri Reino Barak setelah menikah di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 lalu. Reino dan Syahrini melangsungkan akad nikah di Masjid Jami, Tokyo, Jepang. Reino Barak memberikan cincin dan seperangkat alat salat sebagai mas kawin kepada Syahrini. Untuk wali nikah, Syahrini menunjuk keponakannya Wildan untuk mengganti sosok almarhum sang ayah. Resmi dinikahi Reino Barak nampaknya Syahrini kini lebih memilih untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Resmi dinikahi Reino Barak nampaknya Syahrini kini lebih memilih untuk lebih betah di rumah. Sebelumnya Syahrini dikenal sebagai penyanyi kondang yang memiliki ciri khas dalam berpenampilan. Tata rias, gaya busana hingga fashion item wanita yang kerap disapa Inca sini selalu menjadi perbincangan. Beberapa waktu lalu sempat beredar foto-foto jadul dari penampilan lawas Syahrini. Pertama adalah penampilan Syahrini saat masih duduk di bangku sekolah. Nampak potret Syahrini yang masih polos saat mengenakan seragam sekolah. Selain itu ada foto di awal karir mantan rekan diet Ana Hermansyah ini.
Syahrini muda masih terlihat berpenampilan bak gadis remaja. Nampak sang artis sempat menggunakan behel di awal karirnya tersebut. Foto ini diambil saat masa awal karir Syahrini juga. Dan foto sebelah kanan adalah potretnya ketika mulai naik daun saat menjadi rekan duet Anang Hermansyah. Penampilan jadul Syahrini saat itu pun sempat menarik perhatian publik juga. Syahrini kala itu tampil nyantik dengan kaos putih dengan lengan pendek ketat, menampilkan jelas lekuk tubuhnya. Syahrini memajukannya dengan celana jeans cut grey warna biru muda dengan aksen ruffles di bagian kaki. Unik banget ya kan? Tak kalah heboh, Syahrini mengenakan aksesori berupa kacamata ukuran super besar dengan kaca neon, joker mutiara ukuran besar dan aksesori perhiasan. Syahrini yang tampil heboh tersebut juga memadukan gayanya dengan sepatu pump heels pointy warna putih yang senada dengan kaosnya. Nah, tampilan Syahrini di foto jadul yang tersebar di media sosial ini pun menuai komentar dari para netizen. Kebanyakan salah fokus dengan bentuk tubuh Syahrini yang perutnya terlihat buncit. Jika sebelumnya membicarakan soal tata rias hingga gaya berpakaian, foto jadul Syahrini suatu ini justru membuat publik salah fokus dengan bentuk hidungnya. Diketahui dari postingan yang diunggah ke Instagram @princesssyahrini, terdapat dua kolase foto yang memperlihatkan penampilan Syahrini dulu dan sekarang. Ia juga tampak mengenakan aksesori kalung dan anting berukuran besar. Riasan bold dengan polesan lipstick dan gelas berwarna pink menjadi pilihannya. Sedangkan pada foto sebelah kanan menunjukkan penampilan terbaru Syahrini yang lebih. Selain gaya rambut dan make up, busana yang ia kenakan pun tampak lebih mewah dan juga anggun. Bentuk hidung istri Reino Barat yang semakin kecil dan meruncing itu juga menjadi perhatian netizen di media sosial. Banyak komentar netizen yang menuding Syahrini melakukan operasi plastik. Namun Syahrini tak memberikan tanggapan dari komentar-komentar netizen tersebut.